Selamat datang di channel Ahsan Adinul. Di video ini saya akan berbagi cara memulihkan akun Google yang lupa kata sandi. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke browser kita, ketik saja masuk Google. Kita klik login Google account. Nah, di sini kita akan login ke akun Google kita yang lupa kata sandi. Di sini adalah email saya. Langsung kita klik berikutnya. Nah, di sini saya itu lupa dengan kata sandi saya. Nah, coba saya masukkan dengan kata sandi saya. Nah, ini adalah sandi salah. Jadi di sini kasusnya itu saya lupa dengan kata sandi saya. Nah, caranya untuk memasukkan yaitu kita klik lupa kata sandi. Di sini masukkan sandi terakhir. Nah, di sini saya juga lupa dengan kata sandi saya yang terakhir saya buat. Nah, coba ini saya masukkan, seingat saya kalau bisa nanti akan opsinya berubah, kalau tidak ingat nanti opsinya akan seperti ini, guys. Nah, ini dia. Ini kita juga disuruh mengkonfirmasi nomor telepon. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara ini walaupun nomor HP kita itu tidak aktif. Nah, silakan masukkan saja, guys. Kalau nomor HP kalian aktif, bisa masukkan nomor HP kalian. Di sini kasusnya saya itu juga sudah tidak bisa mengakses nomor HP. Oke, langsung saja kita klik di sini lupa kata sandi. Di sini kita berikutnya atau klik cara lain. Nah, di sini saya akan memasukkan nomor HP saya. Di sini kalian masukkan saja nomor HP yang mendaftarkan akun Google kalian. Oke, di sini saya masukkan terlebih dahulu ya, guys. Oke, kalau sudah kita klik berikutnya atau kita next. Silahkan kita klik berikutnya. Di sini kita tunggu. Nah, di sini tidak dapat membuat Anda login. Nah, caranya kita keluar dari browser kita. Di sini kan saya memakai Kiwi browser. Nah, di sini ada bantuan akun. Nah, di sini silahkan kalian baca-baca. Tetapi kita hanya memerlukan satu aplikasi, yaitu kita bisa login ke akun Google kita yang lupa kata sandi dengan cara kita memasukkan akun itu ke aplikasi Gmail. Oke, kita keluar saja dari browser ini, kita masuk ke Gmail. Kita klik tambahkan akun. Kita klik Google. Perhatikan saya memakai WiFi ya. Kita login, ini masih memeriksa. Oke, langsung kita login ke akun Google yang lupa kata sandi. Di sini kita tidak usah memerlukan nomor HP. Di sini kan kasusnya lupa kata sandi dan kita tidak bisa mengakses nomor kita. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu, guys. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik loncengnya. Kita klik berikutnya. Oke, kita klik lupa sandi. Nah, di sini ada notifikasi pemulihan akun. Nah, yang jadi kendalanya itu HP ini, yang Xiaomi Note 3 ini adalah HP yang untuk login akun Google yang lupa kata sandi. Jadinya kita tidak bisa mengeklik ketuk ya. Nah, meskipun kita klik kirim ulang itu tidak bisa, guys. Oke, kita klik coba cara lain. Nah, di sini silakan kalian masukkan kode di alamat email pemulihan. Nah, di sini saya kan sudah memasang alamat email pemulihan, jadi saya akan cek terlebih dahulu. Langsung kita masukkan kodenya, kita klik berikutnya. Oke, di sini sudah berhasil ya, guys. Kita sudah memulihkan akun Google yang lupa kata sandi. Di sini kita langsung saja eksekusi akun Google kita. Langsung kalian buat kata sandi. Oke, kalau sudah kita klik simpan sandi.
Kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah ya guys, ini sudah berhasil. Kita klik lewati. Oke, kita klik setuju. Oke, sekian dari saya tutorial cara memulihkan akun Google yang lupa kata sandi tanpa nomor HP. Oke, sekian dari saya. Kalau ada request silahkan komen. See you next video. Thank you for watching.